Dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Oke, minta berapa? 1M. Saya bos Lukman. Bilang sama Nama Ramadhan, saya kasih waktu 3 hari buat selesai masalah. Pas bener apa? Kan udah tahu angkanya, Pak. Angka setan, 666.000. Setan! Kamu kuntilanak, Mona. Tolong forget tentang empati. Yang ada kamu itu bisa dianggap sebagai artis abal-abal. Terus aku manajer KW. Oh my god. Ya, aku ngerti, Mar. Cuma aku ngerasa itu kalau kita itu udah keterlaluan. Rumah mereka itu hampir kebakaran loh. Kalau mereka kehilangan rumah mereka, kita bisa aja dituntut. Alah, mereka tuh menuntut gimana? Kita juga kebakaran, Mon. Kebakaran emosi karena mereka itu posting foto kamu tanpa izin. Aku sekarang tuh lagi mikir, kayaknya 1 miliar itu gak cukup deh. Hah? Kenapa kaget? Cuan is life. Lagian kasus kayak kita itu banyak. Dan biasanya yang menang itu pihak-pihak kayak kita gini. Aku mau turun dulu. Kamu mau ikut gak? Aku cuma sebentar kok. Aku cuma mau ngambil baju buat tahun-tahun baru. Jadi kamu tunggu di mobil aja ya. Okay. Cinta akan datang padaku dari seorang pangeran berkuda putih dan membawaku ke istananya. Itulah makanya Aristoteles mengatakan keberhasilan manusia terletak pada wanita dan kehancuran juga berawal dari wanita. Sepertinya Aristoteles lupa. Kebakaran di rumah kami juga disebabkan oleh wanita. Padahal kami tidak pernah berurusan dengan wanita. Kejahatan terbesar seorang wanita adalah telah membuat laki-laki tidak bisa tidur. Padahal tidur itu penting. Kecelakaan, kelalaian, kegagalan rata-rata akibat kurang tidur. Sangat menderita sekali laki-laki ini. Aristoteles. Wanita, prahara, prahara wanita. Nggak mungkin Mona kayak gitu. Dia cuma butuh pangeran berkuda putihnya.
satu bukti lagi. Kurang tidur dapat menyebabkan tangan terbakar oleh puntung rokok. Waspadalah. Detik-detik kehancuranmu akan tiba jika kamu tidak bisa melawan pesona wanita. Baju buat tahun-tahun baru udah beres. Sekarang waktu kita menghayal tentang uang miliaran. Iya gak sih, Mon? Aku datang untuk menjemputmu. Kemana? Istana. Tempat cinta bertebaran di mana-mana. Untukmu. Hanya untukmu. Sepanjang usia. Apa-apa. Ini pasti idenya Samsu, kan? Enggak. Ini inisiatif aku, kok. Aku cari cara untuk bisa ketemu kamu. Maaf ya. Gara-gara aku, kamu sampai dipermalukan banyak orang. Udah, gak apa-apa, kok. Kita jangan bahas masalah itu. Lagian udah aku maafin. Malah, aku mau berterima kasih sama kamu. Gara-gara kamu dan foto kamu, endorse aku semakin banyak dan followers aku juga berlipat-lipat naiknya. Oh ya? Iya, benar. Kamu ngapain tadi ke rumah? Bikin heboh sampai hampir kebakaran. Itu manajer aku. Menurut dia, sambil menyelam, minum air, menuntut untuk menjaga image dan terlihat profesional sambil mendapat duit. Pemikiran yang bagus. Kenapa kamu gak kayak gitu? Ya aku gak tega, Dan. Yakin cuma gak tega? Sampai ninggalin manajer cuma untuk mastiin rumahku kebakaran atau enggak? Dan, itu aku beneran khawatir loh sama rumah kamu. Aku takut rumah kamu itu terbakar. Beneran aku takut. Makanya aku tuh mau ngemastiin. Tunggu. Kok tadi kita bisa kebetulan banget ketemunya? Emang kamu tadi ada rencana kemana? Aku kepikiran senyum indah kamu. Tidur mangap kamu yang seksi. Mata kamu yang cepat berkaca-kaca kalau isi hati kamu tersentuh sedikit. Dan isi hati kamu. Maksudnya? Isi hati yang sama dengan isi hatiku. Cinta. Saling jatuh cinta. Kalau enggak, mana mungkin kita bisa sampai pelukan di tengah jalan kayak tadi? Akulah pangerannya.
motorku kuda putih. Kamu yakin itu kan, Mona? Pengen lagi? Acai! Kamu gak apa-apa? Kayaknya alergi ku kamu. Aku minum ini dulu ya. Lanjut ya. Ya oke. Nah gitu. Ramadannya mana? Dia sudah mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati kenapa, Pak Markum? Sakit? Kecelakaan? Atau mendadak kena angin duduk? Mati dalam cinta, dalam kebodohannya, sehingga saya harus berpuasa 2 hari 2 malam. Saya bersihin ini semua rumah, saya nyapu, saya ngepel, sikat kamar mandi, saya nguras bak mandi. Entah kapan dia pulang. Astagfirullahaladzim. Sebagai RT, saya ikut prihatin melihat warga yang begitu banyak penderitaan. Tapi dengan begitu, jangan putus asa, Pak Markum. Saya membawa sesuatu yang saya yakin sangat pas untuk kondisi Pak Markum saat ini. Pak Markum kan lagi banyak derita. Lapar, lelah, dan sedikit depresi. Sajadah ini bisa digunakan untuk sholat. Sholatlah Pak Markum dan mintalah sama Allah agar dijauhi penderitaannya. Saya lapar, Pak. Butuh makan. Apa sajadah ini bisa saya rica-rica? Astagfirullahaladzim. Orang memper babar blas. Atau saya pepes? Ya udah Pak Markum, siapa mesti pulang dulu ya. Udah anterin aku. Gak apa-apa, aku seneng kok.